Assalamualaikum. Nama saya Nuraini Mayra. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang anjing K9. Mesti semua tertanya kan, kenapa K9? Okey, K9 ni adalah berasal daripada perkataan K9. Iaitu sesuatu yang berkaitan dengan anjing yang berada dekat badan diorang yang benda yang tajam. Contohnya macam gigi taring diorang. Okey, anjing K9 ni dia banyak diperkenalkan di luar negara, terutamanya Jerman, UK dan China. Okey, kalau semua nak tahu, anjing ni dia dibeli dari luar negara dan dibawa masuk ke Malaysia dan dilatih oleh pelatih diorang selama 4 bulan. Sekiranya diorang gagal, anjing-anjing ini akan dilatih semula sampai diorang cekap dalam menjalankan misi diorang. Anjing ni dia bukan anjing sembarangan tau, bukan macam anjing yang dekat tepi jalan yang kita selalu nampak tu, bukan. Okey, anjing ni sebenarnya ialah anjing khas di mana dia ditugaskan untuk membantu anggota polis dalam menjalankan pelbagai jenis penyiasatan. Okey, anjing ni juga dia ni sangat cekap. Dia ni boleh melakukan apa-apa tugas dalam masa yang sangat singkat berbanding dengan 10 anggota polis yang lain. Korang bayangkan, seekor anjing boleh jalankan apa-apa tugas berbanding dengan 10 orang anggota yang lain. Hebat kan anjing ni? Okey, selain daripada tu, anjing ni juga dia boleh membantu mengawal rusuhan yang berlaku kat dalam penjara. Contohnya macam bunyi bising, macam bergaduh, apa semua tu. Disebabkan kegagarangan dia tu, anjing ni dapat membantu mengawal rusuhan tersebut. Kalau semua nak tahu, anjing ni dia bukan ada satu jenis je tau. Dia ada pelbagai jenis baka. Okey, yang saya dapati ada 3 jenis baka. Yang pertama, baka German Shepherd. Yang kedua, baka Labrador. Dan yang ketiga, baka Bloodhound. Okey, baka German Shepherd ni adalah baka yang paling famous sekali kat dalam Malaysia. Sebab ia ditugaskan untuk menjejaki orang hilang, menjejaki barang ataupun kereta hilang semula. Untuk seterusnya ialah baka Bloodhound. Baka Bloodhound ni pula ditugaskan penguatkuasaan perintah awam, iaitu mengejar suspek berlari dan penahanan suspek sehingga polis tiba. Okey, sekali iaitu baka Labrador. Baka Labrador ni dia ditugaskan untuk tugas sebagai pembawa kadaver, contohnya macam bawa mayat reput. Okey, itu adalah 3 jenis baka yang saya dapati di Malaysia. Belum sampai ke hujung, saya nak ceritakan sedikit tentang seekor anjing yang telah mendapat penghargaan, iaitu dikenali sebagai Jawu. Okey, anjing ni dia telah cipta sejarah di Malaysia apabila mendapat penghargaan jas semu dikenang. Okey, kenapa diberi penghargaan tu? Dia diberi penghargaan jas semu dikenang oleh Polis Kontijen Pahang pada Februari 2022 disebabkan dia berjaya mengesan seorang suspek curi kenderaan yang melarikan diri lebih 4 km di ladang kelapa sawit Felda Sungai Tekam pada 14 November 2019. Namun, tak lupa juga anjing K9 ini yang dapat penghargaan ini telah menjadi ketua bagi semua anjing-anjing K9 di Malaysia. Disebabkan dia dapat anugerah tu dan disebabkan kegagalan dia dan kecekasan dia tu, dia mendapat anugerah tersebut. Walau bagaimanapun, tidak lupa juga tentang kisah tanah runtuh baru-baru ini yang berlaku di Batang Kali yang telah melibatkan beberapa ekor anjing K9 dan unit-unit khas penyelamat seperti bomber dalam menjalankan misi mereka bagi menyelamatkan mangsa yang telah terlibat dalam kejadian tersebut. Di sini kita boleh lihat betapa bersungguh dan bertungkus lumusnya anjing-anjing K9 ini bekerjasama bersama pegawainya untuk mencari mangsa tanpa mengira penat lelah mereka. Mereka sanggup berkorban apa sahaja demi menyelamatkan nyawa yang terkorban. Inilah yang kita panggil sebagai wira negara. Janganlah anggap anjing ini sebagai haiwan yang teruk. Malah dia adalah wira yang membantu kita dalam pelbagai misi. Sekian saja daripada saya cerita ini. Terima kasih.